Kembali lagi di Voice of Ramadan The Next Sabian. Saya sudah bersama peserta-peserta yang tergabung di grup B yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Dan mereka sedang menunggu siapa-siapa saja di antara mereka yang bisa lolos ke babak berikutnya dan siapa dua di antaranya yang harus terhenti langkahnya di round 1. Sebelum kita cari tahu hasilnya, terlebih dahulu saya akan menutup polling voting SMS untuk teman-teman yang tergabung di grup B. Voting SMS ditutup di hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Vote SMS resmi ditutup. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang telah mendukung penyanyi-penyanyi jagoan Anda di Voice of Ramadan. Karena tentu dukungan Anda sangat penting bagi mereka. Karena siapapun yang berada di posisi 3 teratas akan langsung lolos ke babak berikutnya. Sementara di 3 terbawah hanya satu yang bisa diselamatkan oleh juri kita. Karena hanya ada satu hak veto saja. Baik, saya minta recap hasil persentase nilai SMS yang mereka dapatkan dari teman-teman. Baik, terima kasih banyak. Di tangan saya sudah ada hasil untuk grup B sore hari ini. Bagi nama-nama yang saya panggil, silakan maju satu langkah. Yang pertama, Astri. Berikutnya, Mila. Dan selanjutnya, Denanda. Nama-nama yang baru saja saya sebutkan adalah peserta yang berada di posisi 3 terbawah. Jadi otomatis Bunga, Fiji Boys dan juga Kenya, kalianlah yang ada di posisi 3 teratas dan lolos ke babak berikutnya. Sekali lagi selamat untuk Bunga, Fiji Boys dan juga Kenya. Silakan bergeser ke sisi panggung sebelah kiri kalian. Dan untuk ketiga peserta yang berada di posisi 3 terbawah, silakan merapat dan maju ke depan. Sekarang saatnya bagi keenam juri dengan hanya satu hak veto, siapa kira-kira di antara 3 peserta yang ada di posisi 3 terbawah ini yang ingin diselamatkan karena dianggap layak untuk maju ke babak berikutnya. Teh Meli. Aduh, lagi, Teh Meli. Kalau saya enggak. Teh Meli, mangga Teh Meli. Ah, aku kemarin udah senior. Ini semua berhak loh, berhak punya suara dan menentukan mau pilih siapa yang mau dipertahankan. Aku baik, kemarin baik. Udah. Gimana kalau Nisa? Bangdek. Nisa sebagai perwakilan juri, silakan tentukan di antara Astri, Mila atau Denanda. Serius Nisa nih? Nisa aja ya. Nisa. Aku udah. Ayo Nis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Nisa. Sebenarnya Nisa nggak tega ya untuk memulangkan 2 peserta ya dan satu yang harus diselamatkan. Tetapi di sini Nisa berhak menentukan siapa yang harus Nisa selamatkan, harus para juri selamatkan. Dan kita tadi sudah berunding. Yang harus diselamatkan adalah Mila dari Bogor. Selamat untuk Mila Bogor. Kamu lolos ke babak berikutnya. Sementara otomatis Astri dan Denandala yang harus tereliminasi dari grup B. Mohon maaf untuk Astri dan juga Denanda. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan kesuksesan kalian di kesempatan yang lain. Dan besok kami akan hadir kembali
tentunya dengan grup yang lain yaitu grup C, di mana ada 6 peserta juga yang tergabung di grup C, dan kami akan mencari 4 peserta yang akan dipertemukan dengan 4 terbaik dari grup A dan juga grup B. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih untuk para juri, terima kasih para supporter dan pemirsa yang ada di rumah. Kita ketemu lagi besok tepat jam 14.30 hanya di sini di Voice of Ramadan, The Next Sabian. Sudah nonton video ini. Jangan ketinggalan video-video lainnya ya. Dengan cara subscribe official GTV di sini. Dan jangan lupa like, comment, dan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.